Oke, geng. Pagi ini kita mau berangkat ke Sentul ya, Puncak Hambalang. Oke, kita masuk tol Jagorawi Bogor Ciawi. Begitu. Nanti kita keluar di Sentul Sirkuit. Nah, kita keluar Sirkuit Sentul. Lihat ini pembayaran tol otomatis saya nih, lihat ya. Tuh, lihat di spion tuh. Lihat kan? Transaksi gagal. Terbalik Sentul. Posisinya ya jadi putar balik. Oke, nanti pas di itu kita lanjut lagi. Di depan kita belok kanan. Sampai ini di glamping, glamping lagi. Kemarin ground camping ground. Kita parkir dulu, turun. Wow, jalan itu, menyenangkan dan mengerikan. Harus hati-hati. Ke bukit. Vilas Sentul. Tempat itu sepi karena orang udah pada kerja. Yang bisa-bisa gini orang-orang nganggur aja nih, kayak saya. Ada waktu diajak teman. Lagi parkir pak. Putih aja ya. Ini ya. Mundur ya. Ya mundur. Parkir. Biasanya kita suruh naik mobil ke atasnya jauh, hitungannya 3 lantai. Oh, ke bawah sana juga masih ada itu. Oke pak. Ya pak. Ya udah. Oh, dia tinggal lurus. Begitu. Lumayan juga ini. Wah, nanjak ke atas sana. Pindah duduknya. Jauh ya lumayan sih ya, ini nggak jauh tapi ya ini servis lah ya, balikin tempat tadi muter. Hah, udah sampai resepsionis. Oke, makasih pak ya. Lumayan lah, sambil kita tahu tempat-tempat. Di mana tadi ya? Ya, yang mak-mak tadi mana? Turun ke bawah. Lihat tuh, resepsionisnya cakep banget. Kita parkir di bawah sana. Itu mobil yang nganter kita. Nah, kita lewat terowongan ini. Thank you.
Lewat mana? Lah tadi gue suruh ke atas. Ke bawah lewat mana ya? Tadi suruh ke atas, sekarang suruh ke bawah. Mau ke parkiran apa kemana? Ya itu, udah di bawah. Oh, lewat sebelah sini, Pak. Hah? Tangga yang sini. Oh, yang situ? Ya. Waduh, ya. Oke, salah paham. Dia menjemput saya. Suruh turun sini. Lah, orang kita dianterin mobil. Iya. Ya, katanya suruh naik mobil aja. Wah, itu glamping-glampingnya. Di pemandangannya. Jadi di sini belinya beli view. Udah. Nah, ini keluarga yang ngajak kita ini untuk menikmati pemandangan. Dengan Bapak siapa ini? Pak Iman. Oh, ini dengan Bu Rida ini. Temannya temannya Bibi. Nah, ini akhirnya ketemu juga ini dengan keluarga. Keluarga siapa? Bu Rida. Atlantis. Nah, ini pasti kolam renang ini kalau udah Atlantis. Coba kita lihat. Karena ini bukan hari libur. Jadi ya. Wah, kolam renangnya gambar perahu. Perahu nih. Kita lihat. Jadi dia memang berbentuk kapal. Nah, itu buritan di sini. Spot-spot foto ini. Itu masih real dia juga nih. Inilah yang disebut camping ini. Semalam 2,3 ya, tergantung kantong, tapi tinggal dibayangin aja seberapa nikmat untuk kita bermalam di sini, karena sekarang ini banyak pilihan. Glamping-glamping itu banyak pilihan. Itu dan fasilitas yang kita dapat apa? Ternyata ada burung-burung juga. Kandang-kandang merpati. Burung kakatua. Burung kasuari. Ini bukan hari libur ya, hari biasa, tapi ada aja kok pengunjungnya yang datang. Ada fasilitas ATV-nya juga, berarti ada arenanya ya. Arena ATV. Cuman saya nggak lihat. Udah kolam renang lagi tuh. Ada ATV-nya juga. Oke, setelah kita ngobrol dan bercengkrama, kita sekarang pulang. Tapi kita nggak pulang, kita ke PGC dulu. Ke kiri kita kan. Makasih Pak ya. Yap. Oke.